Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita bersuka cita, karena apa? Karena kita akan beribadah bersama. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami percaya ketika kami hadir bersama-sama di dalam hadirat-Mu, ada sukacita, ada kekuatan Tuhan atas kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah ini dengan hati yang bergembira karena Allah bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan, amin. Haleluya. Shalom. Tuhan kita, haleluya Tuhan, kami katakan Engkau Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami katakan kasih-Mu tetap abadi bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang untuk meninggikan Engkau. Syukur bagi nama-Mu Tuhan.
selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu seumur hidupku.
Mari bersyukur kepadanya, mari kita sembah Tuhan, mari kita tinggikan Dia. Kami bersyukur Kau yang selalu menopang kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, Kau yang selalu melindungi. Katakan Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik, tiada yang sepertimu. Lewati segala musim dalam hidup ini, Bapak Ibu, apa yang Kau sedang andalkan dalam hidupmu? Mungkin engkau sedang mengalami keputusasaan. Mungkin pikiranmu sudah menjauh daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan pada saat ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang apapun juga, kata firman Tuhan. Tentang kehidupanmu, tentang masa depanmu, tentang keluargamu. Tapi firman Tuhan katakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Bapa kita dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebab damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Jangan takut, jangan gusar, tetap tenang di dalam Tuhan, tetap tenang di dalam Kristus. Sebab damai sejahtera Allah, itulah yang akan memelihara engkau dan saya. Itulah yang akan memelihara engkau ketika engkau ada dimanapun. Engkau akan tetap berhasil dan tetap beruntung. Sebab Kristus ada di pihakmu. Sebab Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan tetap memelihara orang-orang yang takut akan Dia. Dan Dia akan membuat perbedaan kepada orang-orang yang tidak percaya. Dia akan tetap memberikan sayap-Nya dan perlindungan-Nya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Bolehkah kita angkat hati kita, tangan kita kepada Tuhan?
mari kita katakan. Tuhan selalu menolongku. Mari angkat hati. Selalu menjagaku. Percaya kepada-Nya. Dalam kondisi terburuk sekalipun. Akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes Lord, Dia menyertaiku dan pelihara. Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan katakan amin. Haleluya. Shalom kepada jemaat Abaloh Palem. Shalom kepada Pak Gun dan Ibu Ripka dan kepada seluruh tim kepenatuaan dan staf yang ada. Terima kasih untuk kepercayaan boleh sharing firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Ini satu kehormatan walaupun lewat online. Saya berharap kabar Bapak Ibu semuanya baik-baik saja. Kabar saya dan keluarga serta jemaat di sini juga baik-baik. Kita terus berjuang menghadapi COVID-19 ini. Haleluya. Saya langsung saja mau sharing firman Tuhan tentang sindrom Hizkia. Apa itu sindrom Hizkia? Mari kita lihat bersama-sama dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 14 sampai 15. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan berkata kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel. 15, lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata pada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Sesungguhnya satu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Wow. Ini cerita tentang Raja Hizkia, Raja Yehuda. Dia menerima tamu dari Babel, dan dia perlihatkan semua yang ada di istananya dan juga dalam kerajaannya kepada tamu itu. Kemudian Yesaya tanya, apa
yang kamu lakukan? Ya saya kasih lihat semuanya. Kemudian Nabi Yesaya bilang bahwa semua yang ada di istanamu yang kamu kasih lihat itu akan diangkut, ya. Dan juga anak-anakmu juga akan diangkut, akan menjadi budak. Nah, kita dengar saat ini apa menjadi reaksi Raja Hizkia di ayat 19. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh suatu firman Tuhan yang sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Wow, kita lihat di sini bagaimana reaksi Raja Hizkia. Dia berkata, sungguh bagus apa yang kau ucapkan itu. Dibilang bagus lagi. Ini tidak bagus sama sekali. Barang-barang akan dijara, negeri akan dijajah, anak-anak dan keturunan akan dijadikan budak. Ini bukan hal yang bagus sama sekali, ini malah petaka. Lalu yang lebih mengerikan lagi jawaban Raja Hizkia adalah di ayat 19 tersebut, tidak ada yang penting ada damai dan keamanan seumur hidupku. Apa maksudnya? Oh, enggak apa-apa, selama saya aman-aman saja dan tentram, it's okay. Nanti negeri ini hancur dan anak-anak keturunan saya hancur, enggak kenapa-napa, yang penting saya aman. Wow, ini namanya Bapak Geblek. Bapak yang egois, yang mementingkan diri sendiri, yang tidak peduli dengan anak-anak dan generasi berikutnya, yang bikin kita kesal dengan Raja Hizkia, dialah yang sebenarnya penyebab malapetaka tersebut. Seharusnya dia yang sedih, tahu diri, dan seharusnya dia yang bertobat. Dan yang bikin tambah kesal lagi dengan Raja Hizkia, dia itu egois banget. Hanya mementingkan diri sendiri. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan dia, dia bisa bersedih hati, bisa berdoa. Yang saya maksud adalah satu kali Raja Hizkia itu sakit. Sakitnya parah sekali dan Tuhan bicara pada Nabi Yesaya, penyakitmu ini akan mendatangkan kematian untuk kamu. Wah, ketika dia dengar itu dia nangis, dia bisa hancur hati, dia bisa berdoa. Lalu karena doanya itu Tuhan perpanjang 15 tahun umurnya. Nah, kita lihat di sini kalau berhubungan dengan dirinya sendiri, dia bisa berdoa, dia bisa hancur hati. Tapi kalau berhubungan dengan orang lain, ini anaknya sendiri, keturunannya sendiri, negaranya sendiri. Dia bilang, EGP, emang gue pikirin. Yang penting gue oke-oke aja, is oke. Waduh, ini parah sekali. Makanya saya beri judul khotbah ini adalah sindrom Hizkia. Jangan sampai kita punya sindrom seperti Hizkia. Jangan seperti dia. Ini bukan hanya untuk bapak-bapak yang punya anak, tapi juga untuk keluarga, untuk yang masih single juga, supaya kita tidak punya sindrom Hizkia, tapi kita mau peduli untuk generasi penerus kita. Amin. Ya, kita tidak mau menjadi penyebab malapetaka untuk generasi berikutnya. Tapi kita harus berjuang dan mempersiapkan generasi berikutnya supaya mereka boleh mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Raja Daud contohnya. Dalam Mazmur 78 ayat 4 dan 7 dikatakan, kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ayat 5, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka. Ya. Kita lihat di sini bagaimana kita berhutang untuk mengajarkan hukum-hukum dan jalan-jalan Tuhan. Ini perintah daripada Tuhan. Ayat 6, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Wow, luar biasa. Jadilah, contohlah seperti Raja Daud, bukan Raja Hizkia. Ya. Mengapa kita perlu berjuang untuk anak-anak kita? Ini menjadi topik tema kita dalam khotbah kali ini. Mengapa kita perlu berjuang untuk anak-anak kita? Saya akan berikan 4 alasan. Yang pertama, mereka adalah darah daging kita sendiri.
Dalam Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Memang ayat ini tentang diri kita sendiri. Saya agak plesetkan sedikit karena anak-anak itu sebenarnya juga bagian daripada diri kita sendiri. Mereka adalah darah daging kita sendiri. Apa untungnya kalau kita punya banyak uang, kita terkenal, kita sukses, tetapi anak-anak kita terhilang. Anak-anak kita hancur terikat hal-hal yang begitu mengerikan. Itu akan menghancurkan hati kita juga. Saya tahu kita harus bekerja mencari nafkah, menghidupkan keluarga kita. Tetapi jangan sampai kita juga melalaikan anak-anak kita. Terlalu sibuk sehingga nggak ada waktu untuk memuridkan mereka. Ingatlah, ketika mereka lahir, kita sudah banyak invest dalam hidup mereka. Bahkan sebelum anak kita lahir dalam kandungan, kita sudah persiapkan segala sesuatu. Kita sudah invest banyak hal. Kamar tidurnya dipersiapkan, peralatan yang bagus, baju-bajunya juga yang bagus, dan sebagainya. Dan ketika anak-anak kita lahir dan masih bayi, kita juga invest banyak ke mereka. Waktu dan energi kita kurang tidur karena harus jaga mereka, harus rawat mereka. Kita invest uang kita juga banyak pada mereka. Biaya-biaya dan ongkos hidup, biaya sekolah dan pendidikan dan sebagainya. Dan begitu banyak pengorbanan yang kita sudah berikan pada mereka. Namun sekarang mereka sudah besar. Masa kita rela melihat mereka hancur dan terhilang? Mereka adalah darah daging kita. Kita sudah banyak invest dalam kehidupan mereka. Mari kita berjuang untuk mereka supaya mereka tetap di dalam Tuhan. Amin. Dan yang kedua, kenapa kita perlu berjuang buat anak-anak kita, buat generasi penerus? Yang kedua, kerajaan Allah adalah milik mereka. Kerajaan Allah adalah milik mereka. Markus 10 ayat 13 sampai 14. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya menjama mereka. Tapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab kenapa? Orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Wow. Yesus marah. Yesus berkata, anak-anak itu harus datang padaku. Jangan dihalang-halangi. Alasannya kenapa? Karena anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Artinya mereka berhak memiliki. Mereka berhak mengalami kerajaan Allah dalam kehidupan mereka. Di dalam dunia ini, kita banyak sekali membicarakan, memperjuangkan hak-hak. Hak asasi manusia harus diperjuangkan. Hak kebebasan, hak cipta, hak berekspresi dan sebagainya. Demikian juga di dunia ini juga dibicarakan tentang hak anak-anak. Oh, anak-anak berhak untuk mendapatkan pendidikan, untuk sekolah. Anak-anak berhak untuk bermain. Jadi anak-anak tidak boleh dipekerjakan. Itu melanggar hukum. Tapi pernahkah kita berpikir apa yang jadi hak anak-anak berdasarkan firman Tuhan? Apa yang firman Tuhan katakan tentang hak anak-anak? Salah satunya dalam Markus 10 ayat 13-14 yang kita sudah baca, dikatakan bahwa mereka itulah empunya kerajaan Allah. Artinya mereka berhak untuk mendapatkan kerajaan Allah. Wow. Misalnya kalau ada satu dompet yang hilang. Ya. Saya menemukan satu dompet. Kemudian saya lihat, oh dalam dompet itu saya tahu siapa pemiliknya. Maka saya akan kembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Kenapa? Karena si pemilik itu berhak untuk mendapatkan dompet ini. Ya. Demikian juga, anak-anak itu berhak untuk mendapatkan kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya minta kepada setiap orang tua untuk mengembalikan, untuk memberikan kembali apa yang menjadi milik anak-anak kita. Apa yang menjadi hak mereka, yaitu kerajaan Allah. Berikan kepada mereka, mereka berhak. Kita sebagai orang tua,
orang-orang di generasi yang saat ini, ya kita wajib berhutang untuk mengajarkan kerajaan Allah kepada generasi penerus. Kalau kita melanggar hak-hak orang, maka kita akan dihukum, dipidana, diperkarakan. Demikian juga kalau kita melanggar hak-hak anak, hak anak-anak yang Tuhan minta pada kita, Tuhan akan tanya pertanggungjawaban pada kita. Mengapa kamu langgar? Mengapa kamu tidak berikan? Wow, kita harus menjawab, memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Saya tidak bermaksud membuat Bapak Ibu merasa bersalah, tidak. Tetapi ingin memberitahu kebenaran dan mendorong encourage Bapak Ibu untuk kita bersama-sama melakukan kebenaran firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu mencintai anak-anak Bapak Ibu? Loh, kok nanyanya gitu sih? Lah iyalah, kita semua sayang sama anak-anak kita. Nah, kalau kita mengasihi anak-anak kita, kalau kita sayang sama anak-anak kita, maka kita perlu memberikan apa yang mereka butuhkan. Apa kebutuhan anak-anak kita? Yang paling utama bukan uang, bukan handphone. Tapi kebutuhan nomor satu anak-anak kita adalah Tuhan. Mereka perlu Tuhan. Katakan amin. Mereka perlu Tuhan. Dan siapa yang bisa memberikan Tuhan kepada mereka? Gereja, pendeta, penatua, ya mereka bisa. Tapi nomor satu yang paling bisa memberikan Tuhan dalam hidup mereka adalah kita sebagai orang tua. Karena kita selalu hadir, ada bersama dengan mereka 24 jam sehari, 7 hari per minggu. Saya akan berikan statement yang sangat jelas sekali. Yang paling bertanggung jawab mendidik, memuridkan anak-anak kita, nomor satu bukanlah gereja, bukanlah pemerintah. Ya betul, gereja itu perlu menjangkau memuridkan anak-anak. Tetapi yang paling bertanggung jawab nomor satu untuk mendidik, memuridkan anak-anak adalah orang tua. Karena anak-anak diberikan kepada orang tua. Haleluya. Ya. Yang ketiga, kenapa kita perlu berjuang untuk anak-anak kita, untuk generasi muda? Yang ketiga, karena mereka sangat berharga. Mereka sangat berharga. Ada satu statistik research, ya, dari Brian Mayers, dikatakan 80-90% orang menjadi Kristen ketika mereka mengambil keputusan pada usia lebih muda dari 20 tahun. Ketika mereka berusia 20 tahun, bahkan lebih muda, mereka mengambil keputusan jadi Kristen, dan itu terus sampai saat ini, 80-90%. Wow. Jadi, umur-umur tersebut adalah umur yang sangat responsif. Bahkan dikatakan usia 4-14 tahun itu adalah usia yang paling responsif, paling subur. Itu adalah tuayan, yaitu umur 4 sampai 14 tahun. Karena itu orang tua dan gereja kita harus bersiap, kita harus waspada dan jangan lengah. Dalam dunia misi, generasi 4 sampai 14 tahun itu disebut 414 windows, jendela 4-14. Ini adalah generasi yang benar-benar sangat terbuka akan Injil, dan kita perlu invest besar-besaran untuk generasi yang muda ini, generasi 414 windows. Wow, mereka itu sangat berharga. Kalau mereka sudah dimenangkan pada usia muda, maka mereka itu akan menjadi pasukan Allah yang luar biasa, yang bisa menjadi history maker. Wow, mereka berharga. Ya. Dan yang keempat, mengapa kita perlu berjuang untuk anak-anak kita?
Yang keempat, karena waktunya sangat mendesak. Sudah urgent. Waktunya sangat mendesak. Ada satu buku yang berjudul You Lost Me dari David Kinnaman. Ditulis tahun 2011. Ya, satu sisi benar bahwa usia muda 4-14 tahun itu sangat responsif dan terbuka. Tapi dalam sisi yang lain juga dikatakan bahwa dalam usia 18-29 tahun, 60-80% dari mereka meninggalkan gereja. Wow. Ini membuat kita shock. Ya. Sepertinya kita punya pintu belakang di gereja untuk anak-anak muda dan kita tidak bisa menahan mereka. Dan alasan kenapa mereka meninggalkan gereja, karena gereja dan keluarga tidak lagi relevan, tidak lagi bisa mengerti dunia, tidak lagi bisa mengerti dunia mereka, tidak lagi mengerti kebutuhan, dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka lagi. Mereka punya dunia dan kebutuhan yang berbeda daripada kita. Saya tidak bisa bahas saat ini karena waktu yang terbatas. Ya. Contohnya adalah generasi Z. Ini adalah generasi yang lahir di tahun 1998 sampai 2010. Jadi kalau dilihat saat ini usianya adalah 12 tahun sampai 24 tahun. Ini adalah generasi yang lahir dengan iPhone. iPhone pertama diluncurkan tahun 2007. Di dalam generasi Z ini. Ini adalah generasi yang tahu tentang internet, ya, sosial media, handphone, wifi, Google, selfie, dan sebagainya. Dan generasi-generasi sebelumnya tidak pernah mengalami hal ini. Sesuatu dunia, suatu situasi yang berbeda. Dan generasi Z ini 73% menyetujui pernikahan sesama jenis. Wow. Jangan kita langsung menuduh mereka atau menghakimi mereka. Kok mereka begitu ya? Jangan salahkan mereka karena mereka lahir di dalam kultur, di dalam situasi yang seperti itu. Mereka melihat banyak dunia, banyak perceraian, banyak LGBT dan sebagainya. Dan mereka mengkonsumsi media rata-rata 9 jam per hari. Wow. Media atau sosial media menjadi makanan mereka setiap hari 9 jam. Mereka belajar, mereka dapatkan, mereka lahap semuanya dari media 9 jam per hari. Bayangkan. Sedangkan kita sebagai orang tua, kita mungkin hanya punya waktu 1 atau 2 jam per hari atau bahkan ada orang tua yang begitu sibuk dan tidak menyediakan waktu sama sekali. Bayangkan. Karena itu tidak heran kalau pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh buruk masuk dalam hidup mereka dan lebih kuat dampaknya daripada yang lain. Dan nilai-nilai luhur dan nilai-nilai rohani akan mudah luntur dan hilang. Jangan heran karena mereka mengkonsumsi media rata-rata 9 jam per hari. Wow. Bapak Ibu tahu tentang binatang yang punah? Binatang yang punah. Punah itu artinya binatang itu dulu pernah ada, tapi sekarang tidak ada lagi. Contohnya dinosaurus. Dulu pernah ada, tapi tidak ada lagi karena punah. Contoh yang lain lagi, saya akan kasih gambar ini. Coba lihat di gambar ini. Ini binatang apa ini? Harimau? Ya, tapi jenis harimau yang spesial. Ini namanya Tasmanian Tiger. Harimau dari Tasmanian. Dan binatang ini dideklarasikan pada tahun 86 sudah punah. Kenapa binatang ini atau binatang yang lainnya tersebut bisa punah? Jawabannya karena kita tidak waspada, kita tidak cukup menjaga dan melindungi binatang-binatang tersebut sehingga mereka punah. Dan demikian juga
dengan hal-hal yang luhur, hal-hal yang rohani, nilai-nilai yang rohani, kalau kita tidak waspada, kita tidak menjaga dan melindungi, maka nilai-nilai rohani itu akan bisa punah. Anak-anak kita bisa saja, karena sudah luntur dan sudah punah, mereka tidak tahu apa artinya pernikahan yang Alkitabiah. Mereka tidak tahu apa itu kebenaran, apa itu Alkitab, apa itu doa, apa itu gereja, apa itu iman, atau apa itu Tuhan. Karena sudah punah, kita tidak menjaganya lagi. Sangat menyedihkan sekali, bukan? Karena itu, waktunya sudah sangat mendesak. Kita harus berjuang. Waktu berjalan begitu cepat sekali. Anak-anak kita bertumbuh dengan cepat. Dulu anak-anaknya koko saya, Pak Wawan, anak-anak mereka masih kecil-kecil dan imut-imut semuanya. Sekarang mereka sudah besar, sudah pada menikah. Time flies. Kita semakin tua, kita tidak lagi semakin muda. Karena itu biarlah kita pakai waktu yang ada untuk berjuang buat anak-anak kita, bagi generasi penerus, supaya tidak punah nilai-nilai kerajaan Allah, supaya mereka boleh menjadi penerus-penerus kita yang luar biasa. Mengapa kita perlu berjuang untuk anak-anak kita, untuk generasi muda? 4 poin yang kita dengar hari ini. Yang pertama, karena mereka adalah darah daging kita sendiri. Yang kedua, karena kerajaan Allah adalah milik mereka. Yang ketiga, karena mereka berharga. Mereka sangat terbuka pada usia-usia muda. Dan yang keempat, karena waktunya sudah sangat mendesak. Mari kita berjuang untuk family kita, untuk anak-anak kita, untuk generasi penerus. Jangan kita punya sindrom Hizkia. Buang sindrom Hizkia itu dalam hidup kita. Kalau kita mau melihat anak-anak kita, generasi muda dimenangkan bagi Kristus, kita tidak bisa hanya berdiam diri saja. Kita harus berjuang. Tanpa perjuangan, maka tidak ada kemenangan. Mari kita berjuang bersama-sama. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Haleluya. Amin. Saya sharing firman Tuhan sampai di sini saja. Mari kita berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala kita. Ya. Tuhan, kami bawa saat ini Tuhan, anak-anak kami Tuhan, generasi muda kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan sebagai orang tua. Ampuni kami sebagai generasi yang lebih senior. Kalau kami lalai, kalau kami tidak peduli, kalau kami punya sindrom seperti Raja Hizkia Tuhan, Tuhan ampuni kami ya Tuhan Yesus. Pulihkan kami agar kami punya hati seperti Raja Daud ya Tuhan Yesus. Bangkitkan tanggung jawab dalam diri kami Tuhan, supaya kami mau berjuang bagi anak-anak kami Tuhan, supaya mereka tidak hancur, supaya mereka tidak terhilang ya Bapa, karena mereka adalah darah daging kami sendiri ya Tuhan. Karena kami tidak rela melihat mereka Tuhan hancur Tuhan. Mereka seharusnya memiliki kerajaan Allah Tuhan Yesus. Mereka begitu berharga Tuhan. Mereka begitu sangat terbuka ya Tuhan. Beri Tuhan kami Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, waktunya sudah sangat mendesak Tuhan. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau berdiam diri saja Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan. Kami mau klaim anak-anak kami Tuhan, generasi muda Tuhan, adalah milik Kristus. Mereka dimenangkan bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau mendengarkan ya. Tuhan Yesus memberkati. Biar kita bersama-sama berjuang buat generasi muda. Amin. Luar biasa firman Tuhan. Hari ini kita mendapatkan firman Tuhan yang dahsyat. Kita percaya benih firman Tuhan ketika ditanam di kita, dia akan bertumbuh kali-kali lipat. Percayalah saudara, kita semua menerimanya dengan sukacita. Mari kita berdoa, terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu.
Terimalah berkat ketika engkau ada di dalam firman Tuhan, ketika engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Percayalah, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub ada padamu, pamu, dan seluruh keluargamu. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan, amin.